hari ini saya ada di daerah makam Mbah Bayun di samping tol. Di sini saya hanya penelusuran aja bersama Aryan juga Bang Jajen. Saya pribadi M Suherman official. Nah, di sini ada pohon bambu. Nah, ini di atasnya makam Mbah Bayun. Nah, di situ Mam Arung Mangkur. Nah, gimana Aryan? Menurut apa ya tadi Mangkur ya? Ini sering ada penampakan sosok pocong, kuntilanak, karena memang bersebelahan dengan apa sih jalan tol? Iya, ini jalan tol. Nah, ini ada pohon bambu nih. Nah, ini juga ada solokan ya, solokan kecil bukannya kali. Ya. Tadi juga kita auranya memang beda, aura negatifnya. Karena auranya memang dasar energi negatifnya, karena sering terjadi kecelakaan juga di sini. Ya. Di KM berapa sih KM 8 ya? KM 8 kalau nggak salah. Coba kita ke sana ke saung. Ini mohon maaf karena tim saya Bang Emon lagi fokus di warung, jadi makanya saya sekarang ganti ambil kameramennya ya. Jadi menggantikan Bang Emon, saya pribadi M Suherman official menggantikan Bang Emon, menggantikan tim kameramennya. Nah, ini ada solokan. Nah, saya apa mau ke saungnya Mangkur itu, ada orang di situ di bawah tuh. Ini ada saungnya tuh, bagus lah saungnya. Nah, ini saung Mangkur katanya dia bikin nih. Tidur sini, Mang. Oh, siap-siap, Mang. Dilanjut, Mang. Ini si Mamang nih yang cerita sama saya dari Tasik, Mang ya? Iya, Mang. Iya. Nah, dari Tasik yang si Mamang tuh. Katanya dia mengaji di sini udah berapa bulan nih, Mang ya? Berapa bulan, Mang? Di sini, Mang? Hah? Mamang udah berapa bulan? 2 bulan. Nah, 2 bulan si Mamang tuh. Alhamdulillah Mamang tuh lagi mengaji zikiran di sinilah katanya. Emang lanjut, Mang ya? Nah, ini saungnya Mangkur nih, Mangkur tadi cerita sama saya. Di situ ada si Mamang lagi mengajinya, mau zikiran. Tempatnya juga emang auranya beda ya, aura negatifnya. Di situ tuh emang banyak, memang banyak sering terjadi kecelakaan menurut cerita Mangkur tuh di tol gitu. Di jalan tol. Nah, ini arah ke rumah Mamang nih, Mangkur tuh di atas tuh. Nah, ini ada pohon bambunya. Nah, saya juga nggak bisa lewat sini nih karena apa, solokan ini. Nah, di bawahnya solokan. Ke sana lagi juga agak jauh tuh, ada apa tuh di sana tuh. Nah, itu yang Mang Mangkur ceritain sama saya, saungnya. Ada si Mamang tuh dari Tasik, dia kata mau zikiran atau ngaji di situ. Kalau nggak salah tuh si Mamang udah hampir 2 bulan di sini katanya. Nah, cuma apa, baru lihat-lihat aja saya di sini. Cek lokasi penelusuran ya. Nah, di sini ada pohon pisang. Nah, ini solokannya. Auranya sangat tinggi banget ini ya, aura negatifnya. Permisi tempat sini. Nah, ini ada tembok.
Nah ini solokannya, ini pun bambu. Nah, di sini juga ada pohon bambu juga di atasnya, di tebingan ini. Gimana, A? Energinya sangat luar biasa ya di sini. Karena memang apa sering terjadi kecelakaan di sini. Iya. Dan banyak orang yang sering apa melihat penampakan seperti pocong, macam lainnya. Iya. Saya mau coba buktikan ada apa sih di sini. Siap, Pak. Memang ada seperti pusaka siap, Pak. Guide yang menarik. Sehingga banyak terjadi kecelakaan. Iya, iya, siap, Pak. Bismillah ya. Ayo, siap, Pak. Nanti Bang Jijin bisa bantu. Bang Jijin, bantu, Bang Jijin. Udah kita ngambil gambar aja, ganti Bang Emon, dia lagi fokus Bang Emon di warungnya. Selama ini emang dia nggak pernah ikut ambil gambar ya. Tim saya ini MV Herman official jadi kameramen sementara karena memang tim kita lagi fokus di warung. Fokus di warung Oke, siap, Pak, Bang Jijin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibantu doanya. Para permisi atau sahabat perjalanan ekspedisi 717 di sini saya bersama Aryan, Bang Jijin. Saya pribadi M Suherman official menggantikan Bang Emon tim kameramen ya. Mungkin ada suatu benda di sini. Aryan sudah komunikasi tempat sini. Mudah-mudahan dikasih hadiah. Saya cuma cek lokasi aja. Ya. Memang ada suatu benda gaib. Iya. Menarik. Ya, banyak terjadi kecelakaan gini. Iya. Saya mau wujudin hari ini. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dibantu doanya, doa kelancarannya, doa keselamatannya buat tim saya. Di sini Aryan sama Bang Jajan lagi narik barang ya. Insya Allah barang keambil. Mudah-mudahan. Kamkor, emang kamkor. Cepat sini, mau lihat aja sini. Angkor, ayo sini. Tadi melihat. Oke. Saya muter ya. Sebelah mana, Angkor? Coba Angkor. Oke, Angkor, siap. Ini Angkor yang punya warung. Tadi saya udah izin sama Angkor. Mudah-mudahan barangnya ada. Oke, Angkor, maju Angkor. Permisi, assalamualaikum. Ayo, dibantu, Pak. Saya ambil pegang kamera dan nggak bisa ngambil. Nggak apa, Mangkur, lihatnya Mangkur. Yang Mangkur tahu. Jadi tas guru kan ada senter. Iya, di tas Aryan kan ada satu lagi senter. Ini Mangkur, Mangkur mau dibantu doanya ya. Doa kelancarannya, doa keselamatannya. Tadi saya juga udah komunikasi sama tempat sini. Ternyata dikasih hadiah. Hadiahnya juga kita nggak tahu. Entah itu pusaka, entah itu batu. Nah, di sini ada Bang Jajan, juga Aryan. Saya pribadi, M. Suherman Apesia. Menggantikan Bang Emon. Menjadi tim kameramen juga, ya. Mudah-mudahan barangnya ketemu. Nah, ini di sini.
Bang Pur bisa pegang yang kameramen sebentar mau mungkin lagi pegang yang gini itu asian kerjaan kepegang dengan kak dengan nah gini pak gini aja itu apa nah ini pegang batanya pegang jadi gini Bang Pur pegang ini sampai turun tangan yang kayaknya barangnya saya ambil ini Bang Pur ini Bang Pur ya di tengah-tengah aja tangan-tangannya oke siap ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ini Mangkur. Nah, ini barangnya. Nah, jelas Mangkur ya. Coba deketin kamera Mangkur. Saya juga ngajuk paham ini barang ini dahsyat banget ini. Ini kayaknya tentang kerajaan juga Mangkur. Yeah. Mungkin yang lebih paham tuh Aryan. Yeah, ini semacam apa ya? Pusaka cakra ini cakra. Yeah, cakra. Ini energinya memang sangat dahsyat ya. Karena tadi kita tarik dari sebelah sana pun bambu kita pindah ke sini. Asal yang bambu kita itu emang awalnya beda. Karena memang ini energinya sangat dahsyat, energi ini sangat negatif. Iya. Karena memang banyak terjadi kecelakaan di sini, makanya saya minta tadi diwujudkan seperti apa benda gaibnya yang menarik. Alhamdulillah bendanya bisa kita tarik ya. Semacam kayak cakra. Coba kamera deketin Mangkur, enggak apa-apa. Nah, lebih jelas. Nah, ini Mangkur yang Insya Allah nanti kita netralisir dulu, nah, kita bawa. Oke, Mangkur, sebelumnya di sini saya para pemirsa sobat dimana aja berada, saya di sini bukan sowan, di sini hanya untuk hiburan aja, tapi alhamdulillah dikasih hadiah, sama tim juga dibantu Mangkur. Terima kasih Mangkur ya. Amin. Amin. Saya akhiri wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mangkur. Terima kasih Mangkur, telah membantu saya. Oke, Bang Kur bantu doanya ya. Karena di sini suka mengganggu pocongnya. Saya pindah ya. Iya. Mohon maaf buat ini. Oke, Bang Kur. Mudah-mudahan ya, nggak diganggu lagi Bang Kur ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.